Ketua DPRD Kabupaten Moru Jambi Yuli Setia Bakti pimpin rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran 2023. Hadir dalam paripurna tersebut menjabat Bupati Moru Jambi Bahyuni Daliansa, Sekretaris Daerah Budi Hartono, semua unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, kepala OPD dan Forkompimda serta tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Moru Jambi Yuli Setia Bakti menyebut paripurna yang digelar ini merupakan amanat undang-undang di mana pemerintah dan DPRD wajib melakukan paripurna pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun anggaran sebelumnya. Yuliesia Bakti juga mengatakan paripurna kali ini merupakan catatan strategis yang berisikan syarat memasukkan dan koreksi terhadap LKPJ Bupati Jambi tahun anggaran 2023. Yang mana dalam penyampaian rekomendasi akan disampaikan oleh masing-masing juru bicara panitia kerja atau panja DPRD Kabupaten Moro Jambi. Amrizal Fadli Bungo TV.